Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Physical Online video seri SBMPTN UTBK 2019. Kali ini Pak Wisnu akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman mendaftar di UTBK 2019. Pendaftaran sudah dimulai ya teman-teman untuk gelombang 1 mulai tanggal 1 Maret jam 10 sampai 24 Maret pukul 23.59. Begitu ya. Jadi ini sebelum daftar teman-teman harus lihat video ini. Oke. Pertama-tama sebelum teman-teman mulai mendaftar, teman-teman harus paham dulu tentang UTBK 2019. Kalau teman-teman belum paham tentang UTBK 2019, saran saya teman-teman lihat videonya Pak Wisnu sebelumnya yang menjelaskan tentang UTBK 2019. Oke. Clear ya? Link ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Ditonton dulu itu. Setelah itu, halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar UTBK 2019? Yang pertama adalah nama lengkap teman-teman. Nama lengkap ini, nama lengkapnya harus benar dan sesuai dengan ijazah. Takutnya nanti kalau nggak sesuai itu nanti akan terjadi masalah di lain hari. Jadi pastikan namanya benar-benar sesuai dengan ijazah teman-teman. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, NISN atau disingkat dengan nomor induk siswa nasional. Bagi teman-teman yang daftar bidik misi sama SNMPTN, NISN-nya harus sama yang digunakan untuk daftar UTBK ya teman-teman. Jadi NISN ini harus sama. Biasanya kalau di sekolah itu teman-teman bisa tanya di staf tata usaha, guru PP atau wali kelas, atau teman-teman bisa searching aja. Ada kok di websitenya. Websitenya saya taruh di deskripsi ya, kalau teman-teman pengen ngecek NISN-nya bener atau enggak. Link di deskripsi. Itu yang kedua, NISN. Selanjutnya yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Kalau teman-teman belum ngerti nomor pokok sekolah nasionalnya, teman-teman bisa tanya staf tata usaha atau teman-teman bisa cari di website ini, http referensi data kemendikbud.go.id index plus php, sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Jadi NPSN sama NISN-nya ini harus klop. Begitu. Nomor 3 yang harus dipersiapkan adalah NPSN. Lanjut ya teman-teman. Nomor 4, KTP orang tua. Nah KTP ini dua-duanya ya. Orang tua berarti bapak ibu, difoto aja, dipersiapkan atau di copy gitu. Nanti saat ngisi biodata ini diisikan sesuai dengan KK. Nomor 5 yang perlu dipersiapkan adalah KK atau kartu keluarga. Nah ini nanti untuk nonton NIK dan memvalidasi nomor kartu keluarganya ya teman-teman. Jadi tolong ini dipersiapkan juga, yaitu kartu keluarga. Selanjutnya, nomor 6 adalah penghasilan orang tua. Digabungkan kalau dua-dua orang tuanya bekerja, dijumlahkan per bulan ya teman-teman. Jadi dijumlahkan kalau bapak ibu semuanya bekerja, dijumlahkan penghasilan kotornya per bulan berapa. Itu dicatat, nanti digunakan untuk ngisi di biodata. Oke, kita lanjutkan yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang biru atau merah, maksimal file berukuran 300 KB atau 100 KB yang standarnya ya 100 KB. Begitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ukuran filenya belum 300 atau belum 100, 100 saja ya. Teman-teman bisa kompres filenya, ada kompres online atau teman-teman bisa cari googling aja gimana caranya untuk memperkecil ukuran foto. Ukurannya 4x6 ya teman-teman. Ukurannya 4x6, filenya itu JPG atau PNG, ukuran filenya itu 100 KB. Oke? Ada pertanyaan? Pak, cara ngecilin ukuran gimana? Googling banyak. Oke, kita coba. Begitu nomor 7. Lanjutkan untuk nomor 8. Nah, nomor 8 ini khusus untuk alumni ya, yang sudah lulus tahun ini, berarti lulusan tahun 2017 atau 2018. Khusus untuk alumni itu ada SKHUN, yaitu masih ada kan? Masih ada lah, masa nggak ada? SKHUN, surat keterangan hasil ujian nasional ya teman-teman, khusus alumni. Oke, itu untuk nomor 8 khusus alumni. Nomor 9 ini khusus untuk pendaftar bidik misi ya teman-teman. Jadi
Bagi teman-teman yang daftar bidik misi, pergi dulu ke website bidik misi belmaristekdiktiko.id, kemudian di situ dapatkan tulis KAP dan PIN-nya. Nah, KAP dan PIN ini dibutuhkan nanti untuk daftar di UTBK-nya. Ada pertanyaan, Pak, kalau bidik misi sama UTBK itu daftar mana dulu? Bidik misi dulu lah. Kalau teman-teman daftar bidik misi dulu, nanti dapat KAP dan PIN. Nah, KAP dan PIN ini dimasukkan saat daftar UTBK. Nanti kalau disetujui, berarti teman-teman UTBK-nya gratis, tidak membayar 200.000, begitu teman-teman. Oke? Jadi segera daftar, ini hari kedua pendaftaran, tanggal 2 kemarin sudah mulai daftar. Segera daftar biar teman-teman bisa lebih leluasa menentukan tempat dan lokasi tesnya. Karena lokasi dan tempat tesnya teman-teman pilih sesuai keinginan teman-teman sendiri. Begitu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share video ini, serta yang belum subscribe, subscribe channelnya Pak Wisnu, oke? Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Tunggu video Pak Wisnu tentang strategi lulus UTBK di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.